sini ada apa aja? Oh, di sini kabarnya ada ini ya, ada piring Padang. Ya. Itu menu khas di sini. Ya. Banyak banget lauknya. Wadaw, sembilan macam. Saya pesen yang itu. Boleh. Terus satu lagi, katanya di sini yang unik itu yang ada level-levelan gitu. Nah, level 1, level 2, level 3. Oke, saya pesen masing-masing satu level. Boleh. Oh, banyak. Sudah sekarang. Tunggu. Pesennya, wadaw, ini banyak banget ini. Nah, jadi di sini tuh ada menu 90.000. Jadi kalian bisa beli 90.000 dapat segini nih. Jadi ini ada lauk utama itu ada 1 2 3 4 5. Terus selebihnya ada sayur-sayur, ada terong balado hijau sama sayur nangka, terus pakai sambal dan sayur singkong, daun singkong. Ini 90.000, worth it sih kalau kata gua mah. Nah, gue penasaran banget sama rasanya. Soalnya gue ini sebagai orang Padang, jadi gue harus tahu yang mana nasi Padang yang enak apa enggak. Nah, gue ini enak. Ya, dari lama-lama kita langsung mulai makan aja. Sebelum makan, kita baca doa dulu. Baca doa dimulai. Amin. Wow, ini ada udang pete, ada rendang paru. Jadi katanya di sini tuh yang salah satu yang terbest itu adalah rendang parunya. Sampai piring Padang ini bikin yang persis kemasannya. Terus ada terong, terus ini ayam yang pedas. Ayam balado sama perkedel, dendeng balado. Kita pakai ini dulu. Kayak udang satu, paru, perkedel sama sayur. Nih guys, suapan buat kalian. Dikit. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, ada sensasi manisnya gitu loh. Jadi ini nggak terlalu pedes-pedes, nggak terlalu mirip Padang banget, tapi ini udah dimodifikasi ke lidah orang-orang Jakarta. Jadi ini pas banget. Ayam beladonya, kalian lihat, yuk, kejiwa. Sulap aja, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini ayam beladonya ada rasa kemangi itu. Ini kayak bumbu Bali ya? Enggak. Oh, kemangi pedas. Ini ayam belado kemangi pedas. Oh, ada rasa kemanginya. Wangi banget dan gurih. Gue pengen ngabisin ini secepatnya pakai terong. Rendang parunya ternyata benar-benar enak banget, crispy lagi. Sekarang gue mau nyoba menu yang level-levelan itu, yang katanya pedas. Level 1, level 2, dan level 3. Jadi, piring Padang ini unik. Dia tuh menandakan levelnya dari mangkok-mangkoknya ini loh. Kalau yang pink berarti ini level 1. Kalau yang ungu ini level 2, kalau yang merah ini level 3. Nah, ini pedas sesuai ekspektasi gua. Gua mau nyoba level 2-nya dulu. Ini adalah gulai cincang. Jackson makan, Jackson? Hah? Jadi semuanya makan, guys, tenang. Semua teman-teman gua makan. Duluan. Dia makan lagi? Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan pedas. Ini sih yang bikin gue menarik ya, sampai gue pengen datang ke sini. Yaitu ada level-levelnya ini. Ini pedas, lumayan pedas, tapi masih bisa dinikmati. Wah, ada sensasi ladanya gitu loh. Dan dagingnya empuk. Dan biasanya cincang itu kan isinya cuma jeroan doang sih, dalam-dalam perut doang. Ini enggak, ini potongannya gede banget nih, cincangnya. Gila. Guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ha.
dan katanya jengkol di sini tuh enak. Wah, mari kita buktikan. Dari tadi yang katanya mulu ya. Soalnya ini rumornya sering terdengar ini. Seperti Padang ini menunya enak-enak. Gurih, mantap, bisa makan. Empuk. Ada sensasi pedas dan ada sensasi manisnya juga. Cobain dulu tunjangnya. Wow. Ini kayaknya empuk banget nih. Korek. Dulu gigit. Dah, cepet mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Empuk dan pedes. Empuk banget. Gua enggak perlu susah payah mengunyahnya. Cukup dengan benturan lidah dan langit mulut gua langsung mencair. Wah, lebay. Tapi ini gua mesennya level 3, ini piringnya merah, mangkoknya. Wah, pedes. Lumayan pedes. Jadi Spring Padang ini punya konsep restoran Padang cuman yang kekinian. Tempatnya tuh cool. Ada nuansa-nuansa kuning gitu loh. Nuansa itu manis, manis black. Iya, ini ya. Kalian bisa foto-foto di sini dengan background paru rendang. Kapan lagi kalian foto dengan background paru rendang, jengkol rendang, Instagramable, jadi bisa foto-foto di dengan kearifan lokal. Badunya ini enak parah. Dan jangan lupa kerupuk kulit disiram kuah gulai. Gua nambah nasi lagi. Wah, gua coba dendeng baladonya nih. Gua siram kuah dulu. Oke, dendeng baladonya guys. Buru gigit sekarang juga. Mantap. Gurih, empuk, dan banyak cabenya, banyak banget. Dagingnya gede. Lu bisa lihat tadi cara gua makan. Ini panas banget. Ayam gorengnya, satu buat Jackson, guys. Jiwa. Terus ada lagi nih, ini tunjang nih kayaknya nih. Guys, kikil cabai hijau. Gue belum pernah loh makan kikil pakai cabai hijau. Kira si panas. Sat, bismillahirrahmanirrahim. Kok enak juga ternyata. Jason mau nyoba kikil pakai cabai hijau? Nanti. Kan sepiring Padang sendiri dulu orang Padang nih. Oke. Nah, satu lagi, kalau ke restoran Padang jangan lupa pesan ayam. Jadi di sini ayam popnya itu juga level-levelan. Ini gua ambil satu. Ini guys, kita pakai sausnya level 3. Cabenya. Warnanya sih jahat gitu. Jahat. Guys. Mantap di 9.000. Ini dominan banget cabai rawit ya. Berasa, ini mantap nih. Ayam pop terpedas yang pernah gue makan. Apa empuk dan gurih. Gurih-gurih santan gitu.
Dan juga nih rendang, jengkol rendang. Cobain guys. Nih, jengkol rendang. Pakai nasi, nasi hangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kabar burungnya nggak bohong, emang enak. Jengkolnya empuk banget, parah. Yang belum gue sentuh cuman gue udah kepala ikannya. Nanti kita sentuh. Habis, mungkin keringetan dulu ya. Wah, nah guys, nuh ini ada kepala ikan. Nah, berhubung gua nggak terlalu bisa makan kepala ikan, jadi gua pengen kembali sedikit saja. Masih panas. Jadi di sini ada api-api unyu dalamnya, di bawahnya. Guys, yuk sekarang kita belajar makan kepala ikan. Jadi di kepala ikan ini bagian daging terbanyaknya itu ada di pundaknya di sini, nuh. Yo, wow, ini padat banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Nasi anget ini harus ini. Sama nasi lagi. Gurih banget ya. Gue merasa malu guys sebagai orang Padang gak bisa makan kepala. Yang tertawa-tawa anda? Yang tertawa-tawa anda? Kata bokap gua, makan kepala itu harus diimut-imut. Jadi sebenarnya makan kepala ikan ini butuh skill. Dari nyari sela-sela dagingnya itu loh, yang agak susah. Terakhir guys. Kalian harus datang ke Spring Padang ini. Selain makanannya enak, tempatnya itu kayak kekinian banget ya. Tuh, ada kata-kata mutiara juga tuh. My head says gym, but my heart says Spring Padang. Salut ya. Oh, foto di sampingnya paru rendang. Kapan lagi coy? Foto sampingnya ayam bakar. Bagus, bagus banget, keren banget, kekinian banget. Ya, itu aja. Gue mau akhiri aja video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share video ini. See you next video guys. Bye. Salam anak kos. Wih, bayar dulu ya. Belum bayar ya? Tinggal di KTP. Hah? KTP. KTP gua udah di restoran lain. Cepiring, cepiring, cepiring. Gua kabur dah lah. Udah guys, gua kabur dulu guys. Salam anak kos.